Halo, jumpa lagi dengan saya di Last Day Sparta Channel. Untuk video ini saya akan membahas bagaimana cara memperkuat slide kokang ya untuk unit Desert Eagle. Desert Eagle ini dimana ketika kita upgrade yang sering patah adalah bagian ini, seperti contoh ini patah. Dan untuk contoh satu unit ini yang sudah patah, sudah saya perkuat dengan plat ya, seperti ini, kuat sekali ini dengan perkuat ini. Oke, untuk itu silakan simak bagaimana cara untuk membuat slide kokang untuk unit Desert Eagle. Silakan simak. Yang pertama-tama adalah kita buat lubang di bagian yang patah ini, seperti ini ya, seperti ini. Setelah kita lubangi, baru kita buat pengait. Pengaitnya dari besi ya, supaya lebih kuat. Dari besi ini kita potong, kita potong. Bentar. Di bagian mananya kita potong. Jadi bagian yang saya spidol ini ya. Oke, akan saya potong terlebih dahulu. Oke, sudah terpotong seperti ini. L ya, model L. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang kita buat tadi ya. Oke, seperti ini. Posisikan di bawah sini. Di bawah. Jadi ini ada sambungan. Posisikan yang bawah ini ya. Dengan tinggi hampir sama dengan sekat ini. Ini sisanya ini. Sisa, jadi hampir sama ya. Oke, kemudian untuk menyambungnya kita pakai kapas. Oke, pakai kapas, jadi seperti ini. Ini juga bisa sebagai penguat ya, kapas dan lem nanti. Dan kita lem pakai lem Korea atau lem besi ini ya. Oke, kita baru juga supaya lebih kuat lagi, nggak goyang. Ininya jangan sampai goyang di sini. Oke. Kemudian di sebelah dalam juga sama, kita kasih. Ini kita kasih lem juga. Nah, biarkan kering dan lakukan untuk yang sebelah sini sama. Jadi kita bekas ini, bekas patahan ini kita lubangin ya, sepanjang ini aja, sepanjang skat. Oke, bukan seperti ini. Mari kita coba. Turun. Jadi saya bikin cuma satu sisi ya, kita coba ya. Oke, kita pasang dulu, sudah kita pasang. Saya pas taruh pengait satu aja,
Ini nanti aja saya pasang untuk mempersingkat waktu. Ini kita coba. Oke. Oke. Oke, sudah bisa. Jadi untuk memperkuat pengait piston pada unit Desert Eagle, kita menggunakan besi ya. Jadi seperti ini, kita tanam seperti ini dan hasilnya kuat banget. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Bye-bye.